Kamu selama 10 tahun. Tapi Paduka, kenapa tega menghukumku seperti ini? Atas pengabdianku selama ini, saya hanya minta waktu penundaan hukuman 10 hari saja. Akhirnya sang raja mengabulkan permintaannya. Lalu sang menteri bergegas menuju ke kandang anjing tersebut dan meminta izin kepada penjaga untuk mengurus anjing itu. Sang menteri ditanya oleh penjaga, "Untuk apa?" "Setelah 10 hari nanti engkau akan tahu." Karena tahu dia seorang menteri, maka dia diizinkan untuk menjaganya. Selama 10 hari sang menteri memelihara, mendekati, memberi makan, bahkan akhirnya bisa memandikan anjing-anjing tersebut hingga menjadi jinak padanya. Kini tiba waktunya untuk dieksekusi yang disaksikan raja. Sang menteri tersebut mau dimasukkan ke kandang anjing. Tapi raja kaget bukan kepalang saat melihat anjing-anjing yang ganas itu justru menjadi jinak padanya. Maka raja bertanya, apa yang dilakukan menteri pada anjing-anjing tersebut? "Saya mengabdi pada anjing ini selama 10 hari, dan mereka tidak melupakan jasaku." Terharulah raja dengan air mata, lalu ia bebaskanlah sang menteri dari hukumannya dan memaafkannya. Saudaraku, hikmah dari cerita ini, jangan mudah mengingkari dan melupakan kebaikan yang kita terima dari orang yang membantu kita. Hanya kejadian sesaat yang tidak mengenakan. Jangan pernah menghapus kenangan yang telah terukir dan persahabatan yang telah terjalin bertahun-tahun lamanya. Hanya karena hal kecil yang kurang kita sukai. Kalau anjing saja 10 hari bisa mengenal kebaikan manusia, bagaimana dengan manusia? Semoga cerita menjadi nasihat bagi kita semua, terutama pada diri kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.